Korea Selatan perlu ditentang sekali lagi oleh Malaysia dalam suku akhir kejohanan badminton berpasukan Piala Sudirman di Dongguan, China hari ini. Ketika Perit menundukkan juara tiga kali itu, 3-2 dalam peringkat kumpulan D, Ahad lalu belum lagi hilang, skuad yang diketuai Datuk Lee Chong Wei perlu berdepan pilihan kedua itu buat kali kedua dalam tempoh 5 hari untuk memburu tiket separuh akhir. Pasukan negara berjanji akan memberi tentangan terbaik untuk mencari satu lagi kemenangan hari ini. Selepas mengejutkan pasangan nombor satu dunia, Lee Yong De, Yu Yeon Seong, untuk mengutip mata pertama Malaysia dalam aksi pembukaan, Goh Vichem Tan Wee Kiong bersedia mengelangi kecemerlangan biarpun mengakui tugas kali ini tidak mudah.